Utara masih di lepas laki-laki ada kurang sempurna pastinya dilakukan ada kali ini maka poin kembali untuk dia 2-0 masih duit kembali ada Siti lepas tidak lima ke belakang dan keluar kali ini penembakan bola yang dilakukan Ilma mau kembali untuk dia kafe kali ini 3-0 masih dilepas mencoba apa sangat depan lagi-lagi jauh di sana keluar semester milik kali ini maka poin kembali untuk JH kali ini 5-0 masih di kembali ada Opang Cemes kali ini masih dapat kembalikan nanti ada Vivi lepas kembali Vivi dengan mudah kali ini Opang kembali angkat ke depan kembali dia ditunjuk Opang Ica lagi-lagi pelanggaran kali ini Rintang melakukan pelanggaran maka pindah bola kembali untuk ganti dua kali ini 1-5 Linda mencoba melakukan servis angkat kembali Ica Cemas gagal kali ini di bawah radar rupanya semes yang dilakukan Dwi maka poin untuk Gandiwa 2-5 lepas kembali Linda empat tinggi Cemas masih sempat terbaca kali ini oleh Adel kembali mencoba Cemas kembali lagi-lagi luar biasa kali ini semesan begitu keras yang dilakukan Livia maka poin untuk JH kembali 6-2 Opak City datang membantu kali ini sempurna Ica Cemas kali ini masih dapat kembali gel datang membantu Opak City lepas kembali kembali passing sempurna Dwi Cemas lagi-lagi gagal kali ini semesan yang dilakukan Livia maka pindah bola kembali untuk Gandiwa menjadi 3-6 sang setter dari Gandiwa mencoba lancar lagi-lagi kurang sempurna passing yang dilakukan dari JH kali ini poin 4-6 lepas sudah masih ada itu maksudnya mencoba kali ini dari Gandiwa empat kerajaan apa yang terjadi pelanggaran lagi-lagi dilakukan Rita menyentuh raja rupanya maka poin untuk Gandiwa kembali 5-6 lepas tiga gagal kali ini pengembalian bola yang dilakukan oleh Dwi kali ini poin 6 sama masih dari Gandiwa lepas tiga angkat kembali Ica empat tinggi Rita kembali masih dapat kembalikan Linda angkat lagi-lagi salah pengertian koordinasi kurang sempurna yang dilakukan oleh tim dari pihak AFI kali ini poin untuk Gandiwa kembali 7-6 masih ada Siti mencoba melakukan servis lagi-lagi di bawah net servis yang dilakukan Siti maka pindah bola kembali untuk JH Cafe Jenewa masih dari JH papanya Daniel lagi-lagi gagal terlalu keras servis dilakukan Rintang kali ini bola keluar pindah bola kembali untuk Gandiwa lagi-lagi tergesa-gesa rupanya servis yang dilakukan oleh Wili kali ini poin untuk JH 8 sama lagi-lagi gagal poin kembali untuk JH kali ini 9-8
Ikea. Masih siar apa sudah? Mencoba kali ini ada tinggi datangnya bola kali ini lepas kembali mencoba Ria kerjasama dengan Ica dan Madan. Lemah kali ini semacam yang dilakukan Dwi pindah bola kembali 9-10 kali ini lepas ada Ria kerjasama dengan Ica cemas kali ini dan kali ini semacam dilakukan oleh pemain JH kali ini pol kembali untuk dia jadi 11-9. Datang membantu kali ini Linda lepas juga Ria 7-4 kembali Ica ada Ria masih dapat dijangkau angkat tinggi di sana Dwi gerak itu maksudnya Ica lagi gagal kali ini pengembalian bola yang dilakukan Ica poin untuk ganti kembali masih ada lepas lagi-lagi keluar servis yang dilakukan ada pindah bola dan 12-10 masih untuk dia kali ini ada yang 7 umpan kembali angkat Linda mencoba Fitri Ica kembali cemas kali ini dilakukan oleh Rita luar biasa kali ini masih dari JH kembali ada yang 7 lagi-lagi tidak ada teman yang membantu maka pol kembali untuk JH menjadi 14-10 masih ada Ria mencoba melakukan servis kembali angkat datang membantu Linda angkat ke depan Ria ini 7 kerjasama dengan Ica bolang lagi kali ini pengembalian bola yang dilakukan oleh Gia Cafe maka pindah bola kembali untuk Gandiwa 11-14 masih dari Gandiwa lepas sudah gagal servis yang dilakukan pindah bola kembali untuk Gia kali ini lagi-lagi keluar Dwi pindah bola kembali untuk Gandiwa 12-15 masih ada Linda Ica umpan sampai sekali ini Linda masih dapat kembalikan datang umpan menuju kembali mencoba Ica kembali sampai sekali ini dan keluar semacam yang dilakukan Linda maka pindah pulang kembali untuk Gandiwa menjadi 13-15 masih Linda umpan kerjasama cukup sempurna kali ini Mas Atali lepas sudah masih ada Dwi mencoba Siti kembali berat di Puria yang tunjuk kerjasama dan Eja lagi-lagi luar biasa yang dilakukan oleh Rintang berhasil kali ini mencoba kali ini angkat kembali Ica opat tinggi cemas Vivi masih dapat dijangkau datang kembali aduh lagi-lagi salah koordinasi kedua pemain belakang dari JH Cafe kali ini maka poin kembali untuk Gandiwa 14-16 masih ada Vivi mencoba Ica dapat dijangkau kali ini angkat kembali Siti Ica mencoba melakukan serangan Richard kembali dan angkat di daerah pertahanan Gandiwa kali ini semacam keras yang dilakukan Richard poin kembali untuk dia menjadi 17-14 lagi-lagi gagal kali ini diminta oleh Gandiwa setiap kedua kali ini.
19 15 15, lepas kembali jika iso iki duur marini aku coba dia 4 3, tenai 5 sudah dapat kembalikan tinggi kali ini si lagi gagal kembali semenjak dilakukan ilma di pohon jarum parpanya untuk dia kali ini 20 15. Masih dapat kembalikan Siti kembali mencoba kali ini Dwi Opang cemas kali ini masih dapat kembalikan tinggi kembali dari Kandiwa dan lagi-lagi keluar semesan keras yang dilakukan 5 kali ini poin untuk JH kembali 21-15. Yeah.
apa yang menurut tau? Tak nyambung gara-gara. Baik, mitra olahraga dapat di Portet Putra yang akan turun di malam hari ini, yaitu day tracker dari Jember berhadapan dengan Gazebo dari Buluan. Baik, itu olahraga kita lanjut kembali. Jalannya putaran Baik, ini siapa penyambung? Partai putih, set ketiga kali ini. Dan checking posisi untuk ya, dan juga checking posisi kembali untuk kedua kali ini. Terima kasih, dan bola pertama akan dilakukan Yeah.
untuk jihad kembali. Masih ada Dwi mencoba makan servis, lepas sudah. Ada yang tujuh kerjasama dengan Siti mencoba kali ini dan luar rupanya sama sekali yang dilakukan Linda, maka poin kembali untuk dia menjadi 6-3. Masih Dwi lepas datang membantu kali ini. Ica empat tinggi, sayang sekali umpan manggung yang dilakukan Ica. Pindah bola untuk Gandiwa, masih ada Dewi kali ini mencoba melakukan servis lepas juga. Risa yang tuju datang membantu Vivi. Dwi lagi dari Rinta melakukan gagal semester yang dilakukan dari belakang. Rupanya Rinta kembali mencoba Ica. Ria kembali masih dapat kembalikan. Otak Siti gerak tipu matunya yang dilakukan Adel gagal kali ini. Pindah bola dan poin untuk GH Cafe Jenewa. Masih Livia Linda yang tujuh gerak tipu masih sempat terbaca kali ini. Vivi lepas juga. Linda akan bola ke belakang, masih ada Dewi. Ria kembali datang membantu Ica mencoba dari Gandiwa lepas dan masuk kali ini. Masuk semester yang dilakukan 5, maka poin untuk Gandiwa kali ini 6-7. Lepas dia Ria 7 umpan Ica. Vivi akan kembali lagi-lagi keluar semester keras yang dilakukan Vivi kali ini. 7 sama masih dari Gandiwa. Ada Dewi kembali mencoba Ica. Risa kali ini dan tidak dapat dikembalikan Gandiwa. Poin kembali untuk GH Cafe Jenewa 8-7. Lepas sudah umpan Siti tinggi datangnya bola. Cuma kembali berhasil kali ini penempatan bola yang begitu sempurna yang dilakukan Ima. Maka poin untuk Gandiwa kembali menjadi 8 sama. Masih Ima kali ini Ancacang dia lagi-lagi di bawah netas di final bukan Ima. Tiga bola kembali untuk GH Cafe. Sementara ada Ria lepas sudah. Ima lagi-lagi gagal. Passing kurang cermat kali ini. Poin untuk GH menjadi 10-8. Masih Ria kembali. Linda yang tujuh gagal. Ria pasutnya. Poin kembali untuk Ria lepas sudah. Ada Dwi kerjasama dengan Siti. Cemes kembali Linda masih dapat kembalikan. Ica kembali cemes luar biasa. Masih dapat kembalikan. Masih ada Vivi. Empat kembali Risa lagi-lagi. Kedua semester ini lakukan Risa maka poin Gandiwa jadi 9-11. Masih ada lepas sudah. Ica mencoba cemes kembali lagi-lagi keluar kali ini. Semester yang dilakukan oleh Saudi Bintang kali ini poin masih ada kembali. Sisi yang dituju Ria angkat bola masih datang membantu Ilma. Lepas sudah Siti ke depan mencoba Ica tinggi umpan Ica kali ini. Masih ada Adel kerjasama yang begitu sempurna. Siti kembali umpan tinggi cengais Ica luar biasa kali ini. Siti lagi-lagi poin untuk dihasilkan 12-10. Masih bisa angkat kembali Siti langsung angkat Siti yang 7. Siti kembali dan
keluar. 11-12. Kita bola kembali untuk Gandiwa. Gandiwa. 11-12. Aduh, ada menit. 12 kali ini. Masih dari Gandiwa. Yang 7 Ica Entarinta memastikan kali ini semacam keras yang dilakukan Rinta yang merupakan bintang dari JHKB. Lepas sudah angkat kali ini datang membantu Dewi mencari CV kembali. Lagi-lagi gagal semacam yang dilakukan CV, maka poin untuk Gandiwa menjadi 12-13. Linda keluar kontrol kurang cermat servis yang dilakukan Rini. Linda maksud kami poin kembali untuk dia. Lepas sudah dari Dwi maksud kami gagal Adel. Poin kembali dia menjadi 15-12. Masih Dwi kembali. Lagi-lagi kurang sempurna pengembalan bola dilakukan tim up kali ini. Dimitare Gandiwa dan besok malam yang akan turun di acara kompetisi volleyball di ILF Jigawa. Partai Putri SKM Ajung berhadapan dengan Ikedo dari Rambi Puji, dan di Partai Putra yaitu tembak luar dari Taman Sari Buluat berhadapan luar, dengan Aapru dari Kota Bali. Baik, kabar hati bercanda dan penggemar Holmania, tentunya kita lanjutkan kembali jalannya pertandingan di putaran set yang ketiga, yang mana kedudukan angka sementara masih 16-12. Masih ada Dwi dari Cafe Jenewa mencoba melakukan servis, lepas sudah angkat kembali masuk, datang membantu kembali Risa Opang Ica. Cemas kali ini lagi-lagi keluar semacam yang dilakukan Livia, maka pindah bola kembali untuk Gandiwa. 13-16 masih ada Dewi. Ria dituju Ica Vivi. Cermat kali ini penempatan bola yang dilakukan Vivi. Poin kembali untuk dia 17-13. Livia melakukan save, lagi-lagi gagal servis yang dilakukan Livia. Pindah bola kembali untuk Gandiwa dan bola dihadapi oleh Setetek kali ini. Kembali ada dia lagi-lagi. Poin kembali untuk JH kali ini 18. Mencoba dari Gandiwa, ada Adel, Livia Umpang, Ica, Temes, Risa masih dapat kembalikan. Siti angkat bola kembali, Vivi Umpang kembali, Temes dan keluar kali ini. Semesan yang dilakukan oleh Lintar, maka poin kembali untuk Gandiwa menjadi 15-18. Lepas sudah lima, Vivi ketujuh, gerak tipu, gerak cermat kali ini yang dilakukan oleh Ica sang tetap dari JHKB kali ini. Poin untuk Gandiwa 16-18. Lepas sudah Vivi datang membantu Ria kembali angkat kali ini. Siti umpan cemas Adel masih dapat kembalikan. Tanda cerita Siti kembali, Livia umpan cemas Ria kembali. Lagi-lagi gagal pengembangan bola yang dilakukan Ria. Poin 17-18 masih dari Gandiwa mencoba melakukan salah
laki-laki keluar persis yang dilakukan dari Gandiva Makapol 19-18 masih ada Ria mencoba makan servis kali ini Opan Siti Cemes Linda masih dapat kembalikan bukan kembali Siti mencoba kali ini masih dapat 3 gol Vivi kembali datang membantu kali ini ada lepas Vivi umpan Rita masih dapat dijangkau pemerhati Ica umpan yang tipu gagal kali ini kurang sempurna tidak tipu yang dilakukan Rita maka gol menjadi 18-19 masih ada Adel Vivi menuju umpan Ica Rintang lagi masih ada Siti lepas gagal pembalian bola yang dilakukan Vivi maka dari 19 sama dapat dengan kasih itu dari Wulan. Sekali lagi di partai